Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi pada video kali ini seperti biasa aku bakalan coba update lagi sensitivitas mudah headshot terbaru guys ya. Siap. Nah di sini berhubung kemarin ada yang komen guys ya, subscriber aku yang katanya minta dibikinin DP 500 lagi. Itu juga DP favoritku guys ya, asal kalian tahu. Makanya di sini aku langsung ganti aja DP-ku ke DP 500 terus. Aku langsung bikin indeks sensitivitas buat kalian cowok yang terbaik ya guys ya. Yang bener. Nah di sini kan udah aku bikin sensitivitasnya guys. Nah aku bakal langsung review aja di solo squad guys ya. Seperti biasa kita bakal coba-coba bantai-bantai di solo squad guys ya menggunakan sensitivitas ini nih. Yum. Mudah-mudahan banyak lah yang headshot gitu cuy ya. Mudah-mudahan enak lah sensitivitasnya. Nah btw jangan lupa paket lengkap guys ya, biar aku makin semangat gitu coba bikin videonya gitu cuy, biar makin semangat konten gitu. Dah lah. Langsung aja guys. Okay, let's go. 2 jam kemudian. Nggak apa-apa lah guys ya, yang penting kita bisa headshotin lah musuhnya guys di solo squad gitu cuy, biar GG. Biar menantang gitu ya kan. Enggak solo squad enggak kece pokoknya guys. Senjata dong please. Ini siapa lagi yang kasih senjata kayak gini? Jelek banget guys senjataku guys. Di bawah aku dia. Sakit banget loh. Ya iyalah. Aku panik aku guys. Sabarlah bang. Pakai sekar aja lah ya. Kaku banget guys baru login ah. Enggak copot kan? Udah jauh lagi. Kenok mulu guys orangnya. Meledak. Meledak. Ayo satu lagi. Ayo satu lagi. Ya elah, di repap guys. Di repap mereka. Ganti mulu anjay. Perang tuh. Padahal tadi udah kena guys, udah headshot gitu kan. Jadinya aku tekan aja gitu cok. Masih ada gak ya? Oh itu guys ada orang. Kakak copot satu guys. Gak apa-apa lah. Kita sumbang aja gitu. Biar tambah-tambah kill. Yang kabur tuh. Ngapain? Kan leka. Like
SG guys, kita harus jarak-jarak. Sabar guys. Wah, kena sih. Gak ada lagi. Untung lewat kepala. Mas, sabar dulu lah, gak ada keluar. Terus di belakang dulu kali ya. Ya ampun, ampun, ampun. Belum saatnya aku mati, belum. Ngapain ade-adeannya, cok? Bocor kepalamu, ade-ade. Jangan panik bosku, nggak ada gelulnya. Gimana ceritanya kita mau masuk zona kalau nggak ada gelul, guys? Begitu sulit gitu ya kan? Ya, tembakan lagi dari zona. Bisa nggak sih looting di sini, guys? Ampun bang, looting dulu aku bang, bentar. Didi, nggak ada gluel. Kok nggak nuklir atas sih, nggak jelas banget. Oh! Ew! What the fuck? Nah mungkin kayak gini aja kontennya guys ya, langsung aja aku liatin cok. Males aku di tembakan dari atas gitu, nggak ada gluel juga. Berlama-lama kemudian. Nah untuk sensitivitasnya guys, aku udah taruh di sela-sela video. Pokoknya bocil-bocil lo skip, adik-adik aku lah ya yang gak skip-skip pasti dapat sensitivitasnya guys. Nah kalian jangan berisi guys ya, jangan kasih tahu orang-orang yang nontonnya skip-skip guys. Nope. Biar mereka juga nonton sendiri gitu cu, kayak kalian lah ya. Mantap. Nah kenapa? Karena kalau kalian nonton sampai habis, pendapatan video ini juga naik guys ya. Jadi aku lebih semangat lagi gitu cu, kontennya gitu. Gak sia-sia lah aku ngedit, ya kan? Kalau kalian nonton sampai selesai. Nah terus untuk HUD dan apa sih namanya guys, kontrolnya gitu cuy ya, jangan sampai salah sebut, coba ya nanti. Bocil-bocil menyerang nanti guys. Nah di sini guys ya, kayak gini, aku scroll aja. Nah untuk custom HUD kayak gini guys, kalian bisa lihat. Nah kurang lebih bentukannya kayak gini lah guys, custom HUD-ku. Nah terus ukuran tombol tembak di sini aku pakai 70% sih kalau nggak salah, nah kan 70%. Untuk HUD udah guys ya. Nah tampilan di sini aku pakai ultra rata kiri. Enggak sih guys, aku aktifkan yang FPS tingginya doang biar lancar aja gitu cok videonya, gameplaynya gitu cok ya, biar lebih smooth gitu. Nah pokoknya semoga bermanfaat guys, semoga sensitivitasnya work untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini guys. Apaan tuh? Nah betul, jangan lupa bantuin 50.000 subscriber guys ya. Nanti aku bakal giveaway guys, bakal bagi-bagi DM buat kalian, para adik-adikku sekalian guys yang udah support aku gitu. Dah lah.